Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah salat subuh dan shaimin dan shaimat, tidak intinya kita memanjatkan puja dan bersyukur kita dari Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati indahnya bulan Ramadan, melaksanakan puasa, meramaikan masjid dengan salat berjamaah, salat tarawih, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita bersama-sama mengkaji tentang berbagai macam hikmah adanya puasa, dimulai dari menormalisasikan kehidupan, kemudian menambah umur, menambah kualitas umur, kemudian menghapus dosa-dosa kita, kemudian lagi memberikan pengertian kepada kita bahwa ibadah itu ternyata nikmat. Maka di samping itu ada hikmah yang lain, bahwa puasa itu sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menjalankan perintah ibadah itu sendiri. Jadi salat umpamanya tidak hanya ditujukan untuk melaksanakan salat itu sendiri. Puasa ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menjalankan puasa itu sendiri, tapi di balik ibadah-ibadah, semua ibadah ada tujuan yang sangat penting dalam ibadah itu, yaitu pembentukan akhlak, atau istilah yang lain juga yang sedang populer, pembentukan karakter. Jadi setiap ibadah itu, di balik ibadah itu ada banyak sekali nilai-nilai yang kalau dilaksanakan dengan baik ibadah itu akan menghasilkan berbagai macam akhlak, perilaku, karakter yang positif. Sebagai contoh puasa ini salah satu yang ingin ditanamkan oleh Allah SWT melalui puasa ini adalah sifat atau akhlak ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah melakukan sesuatu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Murni, dalam arti yang lain murni. Di dalam Al-Qur'an ungkapan ikhlas itu umpamanya disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keluarnya air susu dari hewan. Yakhruju min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Jadi menggambarkan air susu itu keluar dari dua benda cair, dari darah, antara darah itu dan kotoran. Di antara darah dan kotoran yang sama-sama cair di dalam pencernaan kita itu keluar air yang namanya labanan, susu khalisan yang jernih, murni, sa'iran lisyaribin, yang kalau diminum itu sangat menyegarkan bagi yang minum. Dibayangkan ada darah itu merah, kotoran ya ada kuningnya, ada hijaunya gitu. Di antara dua benda cair yang warna-warni itu ternyata ada keluar benda cair juga, tapi benda cair itu tidak terkontaminasi oleh darah dan tidak terkontaminasi oleh kotoran, bersih putih itu
Itulah ikhlas. Jadi orang ibadah ikhlas itu tidak ada maksud apa-apa. Murni, bersih semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pada puasa. Sebetulnya hakikat puasa itu kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu di antara kita apakah kita puasa atau tidak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin dulu kita waktu anak-anak mungkin sering ketika kita disuruh oleh orang tua harus puasa, ya. Orang puasa, ya. Malam juga sudah sahur. Tapi maunya siang-siang bapak ibu tidak ada yang di rumah, kemudian kita haus, ya. Mungkin kita masuk ke kamar mandi minum. Ketika dikatakan kamu kok lama sekali minum, kok lama sekali di kamar mandi, ya mandi atau apa ya, padahal sebetulnya minum, ya karena takut kepada orang tua kalau tidak puasa umpamanya gitu. Jadi kalau dia mengatakan tetap puasa, saya puasa, ya orang mengatakan puasa. Nah, ada yang puasa beneran, ada yang tidak puasa beneran. Jadi ikhlas itu adalah selalu beribadah, melakukan sesuatu pekerjaan, perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali dalam hidup ini untuk menjadikan kehidupan kita penuh keikhlasan. Khususnya dalam ibadah, ibadah yang mahdha ini, Allah tidak akan menerima ibadah kita kalau tanpa ikhlas. Jadi ibadah itu, ibadah apapun itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertama kali syaratnya ada dua, syarat pokok itu. Yang pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dua-duanya kumpul, insyaallah ibadah kita itu dianggap amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah satu dari dua hal itu ada yang tidak ada, maka tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpamanya orang berinfak, umpamanya membantu orang lain berinfak, itu dua-duanya juga harus begitu. Jadi kalau umpamanya salah satu tidak ada, maka tidak diterima. Umpamanya berinfak, umpamanya bersedekah, amal jariah, tetapi ada satu sesuatu yang di dalam hati, ya mungkin ada karena Allah, tapi supaya ingin dipuji umpamanya, nah, itu berarti sudah kehilangan ikhlas. Umpamanya ada orang membangun masjid atau membangun pesantren atau membangun apa, kemudian dilelang, saya akan sedekah 1 juta. Siapa yang lebih dari 1 juta, kalau nanti lebih dari 1 juta, ada yang lebih dari 1 juta, saya akan 2 juta. Ketika sedang terjadi lelang itu, ada orang di belakang umpamanya atau di tengah atau di mana yang hadir mengatakan, berkomentar, sedekah saja kok diomong-omongkan gitu. Saya ini biasa sedekah itu, saya gak pernah ngomong kok gitu. Itu sebetulnya karpet masjid itu sebenarnya saya, tapi saya gak pernah ngomong kok. Ini gak pernah ngomong katanya. Terus bukan hanya saya, itu karpet itu, ya karpet itu saya malam-malam jam 3 saya beli pagi, saya taruh jam 3 malam, gak ada yang tahu. Saya gak pernah ngomong kok. Loh kok orang gak pernah ngomong, padahal ngomong dia. Nah ini sudah kehilangan keikhlasan, sebab ada setitik yang umpamanya dia sebetulnya karena Allah, tapi ada setitik yang mengotori menjadi tidak ikhlas, maka Allah tidak akan menerima amalnya. Atau ikhlas, atau dia ikhlas betul-betul tidak ada motivasi apapun kecuali hanya karena Allah. Tetapi ketika infak, ketika sedekah, ketika amal jariah, ternyata hartanya haram umpamanya. Umpamanya orang saking inginnya membantu kebaikan umat Islam, membangun masjid, membangun pesantren, membangun madrasah, membangun jalan, ingin berbuat baik, kemudian umpamanya jadi bandar narkoba umpamanya. Nah, ini berarti ikhlasnya mungkin dapat, tapi harta yang diinfakkan itu tidak sesuai. Maka dua-duanya ini harus berkumpul antara ikhlas dan bahwa perbuatannya itu sesuai dengan tuntunan dari Allah SWT, dari Rasulullah SAW. Nah, puasa Ramadan ini
mendidik kita untuk ikhlas. Dilihat atau tidak dilihat, diakui dan tidak diakui, pokoknya kita puasa saja. Nah, nanti kalau sudah puasa Ramadan, nanti akan lebih naik lagi tingkatannya ikhlas, karena kalau Ramadan ini kan semua memang orang berpuasa. Walaupun orang bisa mengatakan tidak puasa, tapi juga orang apalagi puasa gitu, sebenarnya puasa. Tapi nanti kalau sunnah, setelah kita melakukan salat apa, melakukan puasa Ramadan, kita juga berdoa dengan sunnah, ini akan mendidik lagi. Yang betul-betul orang itu tidak ada yang tahu sama sekali, tidak musimnya orang puasa, kita puasa. Itu akan lebih kuat lagi keikhlasan kita. Dalam hidup ini sangat diperlukan adanya kondisi kita senantiasa yang namanya muraqabatullah. Jadi senantiasa dilihat oleh Allah. Jadi kalau orang sudah ikhlas, nanti lama-lama kita akan terbiasa. Kita ini punya puasa. Puasa ini kan sebetulnya makanan-makanan kita, minuman-minuman kita, istri atau suami, istri suami kita. Itu halal. Tapi karena Allah SWT sedang mendidik kita untuk taat kepada perintahnya, termasuk untuk mengikhlas, maka yang halal saja karena Allah menghendaki kita tinggalkan. Makanan yang halal saja milik kita, kita tinggalkan. Minuman, minuman itu halal bagi kita, kita tinggalkan. Istri, suami, suami kita, kita tidak melakukan hubungan. Halal tapi karena Allah menghendaki kita tinggalkan. Kalau ini terus-menerus dilakukan, yang halal saja itu kita bisa menghindari karena sedang diinginkan oleh Allah, maka nanti akan pengaruhnya yang haram gitu. Apalagi yang haram, yang halal saja saya bisa meninggalkan, apalagi yang haram. Jadi makanya juga aneh kalau umumnya orang puasa, tapi ketika buka dengan yang haram, kan aneh gitu. Jadi ketika puasa yang halal ditinggalkan, ketika buka umumnya dengan sesuatu yang haram. Kok bisa? Ya bisa. Kalau umumnya makanan, minuman yang kita konsumsi itu dari penghasilan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Itu satu yang aneh. Jadi ini Allah sudah menyediakan sedemikian rupa kebiasaan seperti ini sampai sebulan. Jadi ini sesuatu yang memberikan dampak. Katanya dalam pembentukan karakter itu, kalau ingin menanam satu karakter itu, ada waktu tertentu untuk ditanamkan. Pokoknya jujur, tapi jujur hanya sehari, itu akan berpengaruh. Latihan jujur hanya sehari akan berpengaruh. Katanya para psikolog, enggak tahu Pak Meti barangkali, katanya berapa 20 atau berapa hari gitu. Ada sekian hari yang jadi orang kalau membiasakan sesuatu itu akan tertanam, tidak mudah hilang gitu. Kalau dalam hal sholat itu ada ungkapan, kalau orang berjamaah ya, subuh, berjamaah subuh 40 hari ya, terus menerus, maka hilanglah kemunafikan. Karena orang sholat subuh itu paling berat, paling berat, dan tidak ada orang sholat subuh berterus-menerus karena ingin dipuji. Kalau sekali-sekali mungkin ingin dipuji, tapi 40 hari terus-menerus, nah ini hilanglah sifat kemunafikan. Jadi kalau mendidik anak dan seterusnya, itu ada program-program tertentu yang diperlukan waktu tertentu. Nah ini puasa ini dalam satu bulan. Jadi kalau kita lakukan dengan betul-betul ikhlas, senantiasa merasa dilihat oleh Allah terus, maka insya Allah akan muncul hasil dari puasa itu, yang kalau Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Takwa itu banyak sekali isinya di situ, salah satunya adalah supaya kita senantiasa ikhlas. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul puasa yang berkualitas, sehingga keluar dari puasa ini, selesai puasa ini, kita akan bertambah menjadi orang-orang yang mukhlisul, orang-orang yang senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.